Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Anggi di Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview. Nah, ini kerusakan yang terjadi karena kualitas oli yang jelek. Ya, ini terjadi pada motor CB. Tapi mesinnya Tiger. Oke. Ini bagian apa? Terus kenapa bisa begini? Oke, simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, ini adalah bagian, langsung saja ya. Ini adalah bagian bos hos kopling. Oke, bos rumah kopling. Pada bagian ini nih. Ah, ini tempatnya di sini. Ah, ini rusak. Ini yang lama nih ya. Nggak bisa masuk. Jadi ini terjadi karena kualitas olinya yang jelek. Nggak tahu ini kenapa. Terdapat banyak kotoran di dalam olinya, motornya itu. Kita lihat motornya. Terus petang. Nah, ini tempatnya di sini. Ini merupakan host kopling. Yo seret, Dul. Ning kene yo seret, Bay. Oh, alah. Pakai yang baru. Jadi kita sudah beli yang baru. Ah. Harusnya lancar jaya. Ini terjadi karena oli yang jelek. Oli yang jelek akhirnya banyak gram. Nah, terus gram itu mengikis dinding bagian dalam bosnya ini. Nah, itu sampai seperti ini bagian bosnya. Tuh, rusak parah. Efeknya apa? Efeknya dia jadi nggak bisa ini, nggak bisa dikopling. Jadi ketika kita kopling, kita masukkan persnelingnya itu tetap jalan, nyolot. Itu efeknya karena bos koplingnya sama host koplingnya itu menyatu menjadi satu, nggak bisa terpisah. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, untuk selalu menjaga kerutinan mengganti oli, karena itu sangat penting. Ini untung saja cuma ini yang kena, karena bisa saja yang kena itu laker bandulnya, bisa sampai pistonnya, bisa atau noken as, templar dan lain-lain karena oli yang jelek. Nah, oleh karena itu penggantian oli yang rutin itu sangat penting. Oke, kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.